Lagu-lagu supporter disuarakan untuk terus menyemangati tim kebanggaannya berlaga. Ya, kehadiran supporter adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari hingar-bingar setiap pertandingan sepak bola. Selain menjadi potensi pemasukan bagi pendanaan sebuah klub profesional, fanatisme supporter juga menjadi teror tersendiri bagi pemain kubu lawan. Kekompakan supporter di dalam stadion mampu memberikan tekanan psikis tersendiri bagi pemain. Dalam era sepak bola modern seperti saat ini, keberadaan supporter menjadi vital bagi keberlangsungan hidup klub. Supporter bukanlah sekelompok manusia yang terus dieksploitasi kemampuannya secara materi demi keberlangsungan bisnis klub semata. Tapi kehadiran supporter dalam setiap pertandingan di stadion merupakan pemain ke-12 yang mampu memberikan gelombang dukungan dan membakar semangat pemain dalam menggempur tim lawan. Dan saya berharap kepada supporter semua bisa memenuhi stadion GBK untuk membantu kita. Karena supporter bagi pemain adalah pemain ke-12 yang sangat-sangat membantu pemain untuk memotivasi. Terima kasih. Namun tidak jarang pula, akibat ulah supporter, sebuah klub mendapatkan efek negatif. Ulah-ulah supporter seperti berkelahi, menyalakan petasan, dan aksi brutal lainnya yang berakibat seperti pemindahan pertandingan, dihukum untuk tidak bisa ditonton ataupun dikurangi poin. Sepak bola termasuk olahraga yang mendapatkan hati masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah penonton baik saat klub maupun timnas Indonesia bertanding. Supporter sepak bola Indonesia memiliki beragam karakteristik, dan karakteristik yang ditakuti adalah supporter fanatik yang kerap menimbulkan kericuhan. Biasanya keributan antara supporter sepak bola ini dipicu dari sejarah kelam dengan supporter klub lainnya, seperti Jakmania dan Boboto yang selalu ada korban setiap Persija dan Persib bertanding. Si supporter sepak bola tanah air seolah tak mengenal kata lelah. Sifat loyalitas, fanatisme, dan kreativitas menyatu dalam darah mereka untuk mendukung klub kebanggaannya bertanding dimanapun. Indonesia menjadi juru kunci grup G dan Indonesia membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa ke babak selanjutnya. Seberapa besar peluang skuad Garuda untuk lolos ke babak selanjutnya dan mampukah Indonesia menggilas Thailand pada kualifikasi Piala Dunia 2022? Kita akan membahasnya dengan analis sepak bola, Bung Abdul Haris. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Haris. Waalaikumsalam, Mas Abraham. Ya, Mas Haris, saya menyimak sehari sebelum laga ini dipertandingkan, disampaikan oleh Simon McManamy akan mengunci rapat-rapat strategi yang akan dikeluarkan pada laga malam hari ini. Menurut Anda, strategi rahasia Simon ini apakah akan membuat Indonesia menang atau justru menanggung kekalahan? Ya, kalau kita lihat memang sangat disayangkan di laga pertama kita kalah. Di babak pertama sebetulnya kita bisa menguasai saat menghadapi Malaysia, bahkan bisa unggul 2 kali. Tapi sayangnya faktor keletihan yang membuat kita di babak kedua tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga akhirnya Malaysia bisa mencetak gol ketiga dan kita kehilangan poin di kandang sendiri, ini merugikan. Nah, sekarang belajar dari situ, Coach Simon tentu harus bisa mengatasi kendala utama timnya, yaitu faktor kelelahan. Inilah yang jadi kendala kita. Karena di menjelang kompetisi ini, menjelang putaran kedua kualifikasi ini, para pemain datang dengan kondisi letih karena sibuk bermain di klubnya masing-masing. Ini tentu yang jadi ganjalan tersendiri sekarang. Yang jadi pertanyaan, apakah para pemain sudah dalam kondisi fit 100% untuk bisa menghadapi Thailand? Nah, ini kalau seandainya pemain-pemain Indonesia fit dalam kondisi 100%, saya pikir bukan tidak mungkin kita bisa memberi perlawanan kepada Thailand. Baik, dari rapor pertandingan menghadapi Malaysia, yang jelas kita kebobolan 3 gol dan kemudian Beto berhasil mencetak brace begitu. Apa yang paling penting untuk diperbaiki dari ini semua kala menghadapi tim Gajah Putih? Iya, saat menghadapi Malaysia di laga pertama kita jelas sekali tidak ada koordinasi yang apik sekali, terutama di babak kedua. Dan saat itu alasan Simon adalah saat kaki-kaki para pemain sudah letih, otaknya pun letih, sehingga apapun yang mereka ingin lakukan, mereka melakukannya dengan salah. Dan itu yang terlihat di pertandingan pertama, bagaimana kita terlalu sering memainkan umpan-umpan panjang.
dan membiarkan para pemain Malaysia menguasai ball position. Ini yang jadi kendala kita, sehingga akhirnya Malaysia bisa menciptakan 3 gol. Ini yang tidak boleh terjadi lagi saat menghadapi Thailand. Jangan sampai kita kasih kesempatan Thailand pegang bola lama-lama, asik memainkan bola. Kita harus menguasai permainan. Ini saya pikir kunci utama yang harus ditekankan oleh Coach Simon agar Indonesia bisa meraih kemenangan di sini. Ada kejutan tidak kira-kira pemain yang akan memberikan pembeda di pertandingan malam hari ini? Iya, saya dari starting line up yang saya terima, ada 4 perubahan yang dilakukan oleh Coach Simon. Dia memasukkan Yanto Basna di belakang, akan diduetkan dengan Hansa Muyama. Sementara di back kiri, Ricky Fajrin diistirahatkan, ada Ruben Sanadi. Sementara di tengah, Julviandi juga dicadangkan, didorong Manahati Lestusen yang di pertandingan pertama menghadapi Malaysia sebagai center back. Kali ini kemungkinan akan menemani Evan Dimas sebagai gelandang bertahan di tengah dalam pola 4-2-3-1. Sementara di sisi sayap kanan, Sadil Ramdhani yang dimainkan di pertandingan menghadapi Malaysia kali ini juga diistirahatkan, dikasih kesempatan untuk Irfan Bahdim. Sementara di kiri tetap Andik Firmansyah, di tengah tetap Stefano Lillipali dan Beto Gonçalves tetap jadi target man. Oke, untuk pemain yang penting untuk diawasi betul, ini ada nama Teraton Bunmatan, ini yang sedang naik daun sesungguhnya, betul. Karena dia main di J-League juga, dia main di Jepang begitu. Apa yang penting dilakukan oleh skuad Garuda untuk mengantisipasi kecepatannya? Teraton Bunmatan ini seorang pemain back sayap ya, dia beroperasi di sayap kiri dan dia punya akurasi umpan-umpan yang cukup membahayakan. Dan juga jangan lupakan selain Teraton Bunmatan juga mereka punya Canatip Songkrasin, seorang playmaker mereka, pemain yang bernomor 10. Dia biasa bermain di tengah, bisa menjadi penyerang lubang. Ini yang harus diantisipasi karena pergerakan Canatip Songkrasin biasanya sulit diprediksi. Ini yang wajib diwaspadai oleh tim nasional Indonesia. Dan juga ada Supacai Jaidet di depan, satu-satunya striker yang dibawa oleh Thailand yang punya postur tinggi dan kuat dalam duel-duel udara. Oke, jika berbicara masalah asa untuk menang, kedua tim ini sama sekali belum memperoleh satu kemenangan pun dalam laga sebelumnya. Indonesia kalah lawan Malaysia, kemudian Thailand ditahan imbang oleh Vietnam. Bagaimana kira-kira peluang kedua tim ini dan faktor plus juga bahwa Indonesia ada di kandang sendiri, ada pemain ke-12 di sana? Iya, kalau kita lihat statistik, dalam 2 pertemuan terakhir di GBK, di Senayan, kita selalu menang. Terakhir kita ketemu 2016 lalu pada leg pertama final Piala AFF di Stadion Pakansari maksud saya. Itu saat itu kita menang 2-1 meskipun di leg kedua kita kalah 2-0 sehingga gagal juara. Kemudian 2010 pada fase grup Piala AFF kita juga menang 2-1 di eranya Bambang Pamungkas saat itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Artinya kita bermain di kandang sendiri, kalau kita punya mental bagus, punya strategi bagus, bukan tidak mungkin kita tetap punya kans untuk bisa meraih kemenangan. Ya. Meskipun dalam pertemuan terakhir yang dua-duanya terjadi di Bangkok, kita selalu mengalami kekalahan. Ya. Terakhir kita ketemu 2018 lalu, kita kalah 2-4 saat itu di fase grup Piala AFF 2018. Ya. Bung Haris, seberapa penting sesungguhnya laga ini bagi Indonesia sendiri untuk tetap menjaga kans melangkah ke babak selanjutnya guna mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2022. Ya, sangat penting pastinya karena ini laga di kandang sendiri. Dari 8 laga yang akan dilaksanakan oleh tim nasional Indonesia, 4 di kandang, 4 away. Kalau 2 laga di kandang kita tidak dapatkan poin ataupun kita kalah, tentu ini akan berat untuk langkah kita ke depannya. Karena kita hanya menyisakan 2 laga kandang lagi menghadapi Vietnam dan juga Uni Emirat Arab yang kualitasnya saya pikir jauh lebih baik ketimbang Thailand dan juga Malaysia. Dan 4 pertandingan lainnya kita akan main away. Ini akan sangat sulit sekali. Secara logika, main kandang saja kita kalah, apalagi main away. Artinya, kita harus betul-betul memaksimalkan laga di kandang sendiri ini. Oke. Yang jelas, Bung Haris, singkat saja, pertandingan ini adalah pertandingan yang bisa saja melahirkan siapapun pemenangnya begitu. Karena bola itu bundar begitu. Dalam prediksi Anda akan berapa-berapa skor laga ini? Ya, memang agak berat ya. Karena secara kualitas Thailand bisa dikatakan lebih siap ketimbang Indonesia. Dia punya pelatih cukup baik, Akira Nishino, mantan pelatih tim nasional Jepang di Piala Dunia 2018 lalu.
Tapi kita harus tetap optimistis, kita main di kandang sendiri dan belajar dari kekalahan kemarin. Biasanya para pemain Indonesia setelah mengalami kekalahan ada percikan api, ada percikan motivasi untuk bisa meraih kemenangan di laga ini. Amin. Itu harapan kita bersama bahwa skuad Garuda akan bisa meraihkan kemenangan dalam pertandingan ini. Malam hari ini akan menggelar di Stadion Bung Karno. Terima kasih sekali lagi Bung Abdul Haris sudah berbincang bersama kami, analis sepak bola.